untuk apa warga situ katanya ada ularnya loh. Ada ularnya. Iya. Oh, kata warga situ. Iya. Itu katanya ular apa ya, Pak? Ya kurang tahu persis. Katanya sih katanya barangkali aku sendiri enggak lihat sih ya. Uh-uh. Cuma dia bilang katanya mau kata jenis kobra gitu loh. Oh, iya. Hai kawan, balik lagi di channel Dani Anggoro. Video kali ini kita mau itu ya, rescue ular dari itu, dari penonton di YouTube channel Dani Anggoro. Kita mau ke rumahnya, katanya di tempat kerjanya ada ular. Jadi kita mau rescue ular itu. Ular apakah? Oh iya, sebelum kita mau nge-rescue, kita siapkan perlengkapannya. Jangan lupa bawa ini nih, hook. Jadi buat safety. Jadi kalau ada kobra atau apa, nggak usah pakai tangan, pas ini aja. Dan ini tempatnya, nanti kita bawa. Kalau ada ularnya kita dapat, taruh sini. Oke, kita menuju lokasinya. Ayo kawan, pantengin terus di channel Dani Anggoro. Ya kawan, udah sampai di lokasinya. Tim udah duluan. Tadi saya sempat ketiduran di sarang walet, atas sarang walet. Lokasinya di Desa Pangkah, Kabupaten Kota Tegal, kawan. Yuk ikutin. Kita rescue ular apa? Kita mau dapat ular apa? Yuk kita tuh udah dapat tim. Dan ditemani sama Habib kecil. Aku jadi dari kosong, dari nol. Oh, dari nol. Dari pemasangan telur ada apa? Kamu udah metik. Kamu udah metik. Oke, sih dipetik apa nih sih? Iler ya. Iya. Oh, iler ya, wis bentuk sarang. Bentuk apa? Mangkok, iya. Mangkok, iya. Larang. Ya jadi ini sih larang dulu sih sampai iya, 30. Iya, tahun DC, tapi saya kan kita hancur harganya, Mas. Karena banyak obat baru-baru yang lebih muda. Tapi masih bertahan kok. Iya sih. Oke, ya linggis tadi. Ulune warga-warga sering meru. Oh, iya. Jadi sering liwat. Liwat manjingnya rebule mene. Rebule itu waktu ini tancap obat. Liwat mene apa? Masih oh, golongan ku ya. Oh, manja. Ya kawan, kata warga sekitar di daerah sini juga sering lihat ularnya kawan. Jadi kata warga ularnya sering lewat masuk ke sini. Berarti saya kira-kira ular itu 1 meter lebihan lah. Kalau kemungkinan 1 meter lebihan masuk, sering lewat masuk mondar-mandir lewatnya ke sini nih. Saya tebak, saya kira itu sejenis piton ya. Masalahnya tempatnya seperti ini kan, tuh deket sarang walet, kemungkinan makan burung-burung walet gitu, naik ke atas atau makan tikus-tikus kayak gini kan. Lokasinya rungsep, bahasa Indonesia rungsep apa itu meh, ya itulah, acak-acakan kayak gitu, terus bau kan. Pasti kan ular cari tikus, cari makanan di tempat-tempat seperti kotor yang kayak gitu. Nah ini rencana mau nge-rescue ular apakah? Kalau saya tebak sih piton, kalau nggak salah ya, kalau nggak ular hijau, ular daun. Yuk tuh warga tuh lagi dobrak pintunya sampai karatan kekunci, jadi nggak bisa buat dibuka, jadinya pakai linggis. Yuk ayo kawan,
kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sih bisa rawan ini mas. Si rawan ini apa? Rawan yang kami Anak. Ya, kita masuk. Terpaksa saya sendiri yang ngameramin karena kameramen saya sangat takut sama ular. Cek lokasi. Kami. Nih rumah kosong kawan. Bersama Habib. Bajo, hati-hati Bajo. Tetap safety Bajo. Ini saya sendiri yang kamera. Kameramennya takut. Jadi saya sendiri kalah. Di sarang walet. Ini di belakang. Belakang Bajo, yuk cari tempat lokasi lain lagi. Aumi. Bajo nontok tahun belum Bajo tadi Bajo. Ada sarang lebah. Sarang airnya berake, Pak. Salam tahun. Udin men. Gimana ilalangnya tur-tur men buri ya? Apa? Laka. Memburu. King cobra juga bisa bersarang di sini. Kan banyak kering-kering. Wow. Dipandu sama warga. Ini
tadi ya om, masalah ular sing bentuknya kayak ce anak kibuk wes yeah. Ini ular tanah lui kobra bisa nih. Loh, kameramen siapa ya? Kameramen takut ya? Iya. Utu ke gede ke ule ke orang makan kue nek gede cuma seneng seneng gak romo bukan bapak makan kemari oh rala tegaskan mungkin ular-ular itu datang dari luar masuk ke sini mau cari makan aja cari karena di tempatnya sini kan setidaknya banyak tikus ataupun juga kodok bisa dia makan tikus yang ada di sini terus habis makan dia sebentar keluar lagi ya kawan kita bicarakan vlog kemarin video kemarin itu tentang kita merescue ular yang dapat dari informasi dari ini ya penonton di channel Denny Anggoro yang kemarin komen tentang masalah di perkarangannya ada ular. Kita udah datang ke sana memenuhi permintaan penonton channel Denny Anggoro. Kita udah datang, kita udah maksimal, kita udah cari semuanya. Ternyata hasilnya nggak ada, tapi kata warga memang sering ular itu mampir ke situ, lewat ke situ ke pekarangan itu. Kita cek memang benar tempatnya agak bau, terus kotor, banyak semak-semak belukar. Kan itu rumah yang nggak dipakai, terus di belakangnya itu sarang walet itu. Jadi ular kemungkinan ke situ cuma cari makan, kan masalahnya di situ banyak tikus juga kawan. Tapi sekarang udah keadaan udah bersih, saya udah bilang sama yang punya harus dibersihin dan insya Allah next nggak ada ular yang ke situ lagi. Tapi nanti kalau emang ada ular ke situ lagi, saya udah kasih nomornya, udah kasih alamat rumah saya biar dia ngubungin saya barangkali ada ular di situ lagi. Nanti kita langsung ke sana. Penonton-penonton di channel Denny Anggoro itu kalau mau apa ada ular masuk lagi di rumah kalian atau lihat ular bisa hubungi langsung ke saya komen di itu saya di YouTube saya atau DM di itu Instagram saya ada di sini nanti Instagram saya ya begitu saja video kali ini tentang rescue ular tunggu video selanjutnya di channel Denny Anggoro tetap semangat di bulan suci Ramadan ini dadah.